Tuhan adalah Allah yang Maha Baik. Kasih-Nya yang sangat besar dicurahkan kepada kita. Ulang tahun remaka yang ke-54 menjadi bukti dari kasih karunia yang sangat besar menyertai perjalanan panjang remaka. Dari dulu sampai selama-lamanya, kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Kasih-Nya yang ajaib menyelamatkan kita semua. Mari kita sama-sama pujikan Amazing Grace. Almighty Lord says, everything that I say will no longer be delayed. Whatever I say will happen, declares the Almighty Lord. When the mountains fall and the sea turns rule, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets to fill broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, me shall. Abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Your love is powerful, me shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in
pertolongan kita di dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selalu setia memberikan pagi di setiap penghujung malam, selalu memberikan pelangi di setiap akhir hujan, dan selalu memberikan berkat serta mujizat kepada umatnya. Tapi kenapa aku masih sering mengeluh? Sedangkan berkat yang diberikan Tuhan tak pernah henti-hentinya mengalir di hidupku. Sebagai contoh, di saat aku sudah mulai lelah dan putus asa dalam menghadapi cobaan yang begitu berat, Tuhan selalu hadir dan memberikan jalan keluarnya untukku. Tak hanya itu, masih banyak berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam hidupku, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Tuhan masih setia memberikan berkatnya kepadaku. Buktinya, di saat sekarang aku masih bisa makan dengan enak, masih bisa beraktivitas walaupun hanya di rumah saja, dan masih diberi kesehatan meskipun kondisi dunia sedang kurang sehat. Tapi setelah aku mendapatkan semua berkat yang diberikan Tuhan, apa tindakan yang bisa kulakukan agar berkat itu dapat dinikmati juga oleh orang lain? Allah Bapa adalah Tuhan yang luar biasa. Mujizatnya ada dari dulu sampai sekarang. Bukti kebesaran Tuhan terus mengalir di kehidupan kita, termasuk di dalam komunitas remaka ini. Dengan bertambahnya usia remaka di hari ini, telah mengingatkan kita akan berkat dan keajaiban yang Tuhan berikan di setiap kehidupan kita. Kuasamu telah terbenam sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu sekarang selamanya.
Hidup ini penuh makna. Banyak hal yang sudah kita lewati, proses demi proses sudah kita jalani untuk menggapai cita-cita kita. Kita sudah tahu ketika banyak berita yang mengabarkan pandemi COVID-19 ini melonjak tinggi. Apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Apa kita tetap mementingkan untuk keluar rumah? Tidakkah kita mempedulikan orang lain? Hari demi hari sudah aku lewati. Aku merasa bosan dan sangat jenuh. Aku sangat rindu ingin berkumpul satu sama lain. Namun itu semua tidak mudah. Ketika pandemi ini terus menekan, dan aku teringat ketika papa mamaku melarangku untuk berpergian, namun aku tetap pergi. Aku merindukan mereka dan merindukan ketika mereka melarangku pergi. Lalu kita bagaimana, teman-teman, sebagai anak muda? Apa kita tetap mau mementingkan untuk keluar rumah? Ayo kita peduli, teman-teman. Dan respon kita dengan orang tua kita. Saya ajak teman-teman untuk memasuki waktu-waktu hening. Teman-teman, kepedulian, teman-teman. Kepedulian adalah kunci dalam hidup. Hidup kita bukan hanya soal diri sendiri. Hidup juga bukan soal rasa egois, teman-teman. Tuhan memberikan COVID-19 ini sebagai pengingat akan kuasanya yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan introspeksi diri. Namun apa yang kita perbuat, teman-teman? Kita seringkali tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kita hanya terfokus pada diri kita sendiri. Hanya diri kita yang utama. Dan melupakan Tuhan, teman-teman. Sekarang, mari kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali terfokus pada pribadi kami masing-masing. Kami adalah orang-orang berdosa, ya Tuhan. Banyak perilaku dan pikiran kami yang tak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Tuhan, curahkanlah pengampunan-Mu atas kami dan ajarilah kami hidup hanya bagi-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, terkadang kita merasa takut. Terkadang kita merasa gelisah. Atau bahkan terkadang kita menjadi pribadi yang egois. Banyak dari kita seringkali lupa akan janji setia Tuhan. Sehingga
kita seringkali merasa gelisah. Namun teman-teman, kegelisahan itu sia-sia. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Kasihmu kepadaku, kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin. Mari kita sama-sama katakan dengan penuh keyakinan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berita anugerah diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin terkadang kita merasa cemas, bingung, khawatir, bahkan kesulitan saat melakukan pekerjaan. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Kesungguhan hati memang tidak bisa dinilai oleh manusia, tapi tenang, karena Tuhan tahu akan segala hal dan pasti akan menolong kita di tengah kesusahan. Temani aku
gereja selalu untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Teman-teman, di masa pandemi ini kita melakukan kegiatan serba virtual. Mulai dari kita bekerja, bersekolah, bahkan berbelanja pun juga menggunakan virtual. Sudah hampir setahun lebih kita menerapkan virtual dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur teman-teman, dalam setahun lebih ini aku belum jadi berkat bagi sama melalui virtual. Sebelum pandemi ini banyak hal yang kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sama kita. Tapi zaman sekarang ini kita diajak untuk berlari untuk menjadi berkat buat sesama kita melalui virtual. Mungkin dari teman-teman merasa malu untuk menjadi berkat, bahkan ada yang nggak berani dan juga ada yang nggak percaya diri. Kemudian muncul satu pertanyaan dari lubuk hatiku buat teman-teman dan juga aku untuk merenungkannya. Maukah kita menjadi berkat bagi sama kita atau tak kita diam dan tidak melakukan apa-apa? Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan Remaka yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya Betty Octavia Andriani. Ya, selamat ulang tahun yang ke-54 saya ucapkan bagi Komisi Remaja GKI Karangsaru Semarang, tentunya juga bagi rekan-rekan semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan,
Saya mengajak setiap kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hari ini kembali kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Komisi Remaja GKI Karangsaru, teristimewa dalam acara ulang tahun yang ke-54. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan bersabda sesuai dengan kebutuhan kami, sehingga Komisi Remaja GKI Karangsaru boleh menjadi satu komisi yang sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan berkarya secara leluasa, menumbuhkan iman daripada setiap anggota remaja di dalamnya untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Pimpin setiap kami di dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita akan menyimak bersama-sama setiap ayatnya. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah kita hari ini adalah Step Up. Apa itu Step Up? Step Up merupakan bentuk frase dalam bahasa Inggris yang secara sederhana berarti melangkah ke atas, naik, atau berkembang, dan lain sebagainya. Kata ini ingin menggambarkan adanya sebuah peningkatan yang terjadi. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini, seiring berkembangnya zaman, sudah pasti kita manusia harus berkembang dan mengalami peningkatan, sehingga kita mampu berpikir secara luas dan tidak menjadi manusia yang begitu-begitu saja. Sebaliknya, kita dapat menjadi manusia yang dewasa. Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam berkata-kata, dan juga dewasa dalam bertindak. Oleh sebab itulah,
siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, aman tidak aman, nyaman tidak nyaman, engkau dan saya harus step up, melangkah. Ya, tidak hanya kita itu ngendon, yaitu berdiam diri, tidak melakukan aktivitas yang berarti. Tetapi kita diminta untuk berani keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa aman menjalani hari-hari yang rendah resiko, tanpa kekhawatiran, namun juga stagnan. Stagnan berarti keadaan yang tidak bertumbuh, keadaan yang tidak berkembang. Kita harus berani keluar dari zona nyaman itu. Kita tidak boleh stagnan. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak kunjung mengalami perkembangan, kemajuan atau peningkatan di dalam hidup. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena takut untuk melangkah. Mereka tidak mau ambil resiko dan lebih memilih untuk dicekam dengan berbagai kekhawatiran atau terlalu sibuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang buruk ketimbang mulai mencoba mengambil langkah secara perlahan setapak demi setapak. Ada pula orang yang rajin berdoa dan sudah mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Tetapi mereka tetap tidak berani melangkah. Mereka tetap tidak berbuat apa-apa dan lucunya kemudian menyalahkan Tuhan tatkala melihat kondisi keadaan mereka yang hidupnya begitu-begitu saja. Mereka berharap pada hasil yang instan, cepat. Lebih suka hanya diam menanti berkat Tuhan itu datang, yang mereka pikir akan secara langsung dikucurkan tanpa harus mengambil langkah apa-apa. Ini sesungguhnya sebuah pengertian yang keliru. Karena meski Tuhan sanggup memberikan kita berkat-berkatnya dalam bentuk jadi, seringkali Tuhan lebih suka memberikan pancing atau kail dan menyediakan ikan di laut. Tanpa kita bergerak memancing, tidak akan ada ikan yang bisa kita dapat. Jadi Tuhan sebetulnya sudah sediakan berkatnya bagi kita, namun untuk menikmati berkat Tuhan tersebut, maka engkau dan saya harus melangkah mendapatkannya. Memang benar, untuk melangkah itu bukanlah perkara yang mudah. Seringkali dibutuhkan keberanian besar, pertimbangan yang matang untuk melakukannya, serta keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Meski secara logika, hal itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Namun sebagai orang percaya, engkau dan saya harus tetap melangkah agar engkau dan saya menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kita harus tetap melangkah dengan penuh keberanian dan keyakinan, oleh karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang tahu dan memegang penuh masa depan kita. Dan Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia sanggup melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupanmu dan juga kehidupanku. Jadi yang perlu engkau dan saya lakukan adalah, iya, step up, melangkah, setahap demi setahap. Terus hidup mendekat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuh hati kita, dan berjalan, melangkah, setahap demi setahap. Mari kita belajar dari kehidupan salah satu tokoh Alkitab bernama Yosua, yang siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, aman tidak aman, nyaman tidak nyaman, harus step up, melangkah dalam hidupnya. Meninggalkan zona nyaman untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan atasnya.
sebagaimana dicatat di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kematian Musa membuat Yosua diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel berikutnya. Kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, sekalipun Yosua adalah hamba Musa yang setia dan selalu mengikuti Musa kemanapun Musa pergi, bahkan sejak awal ia memang sudah dipersiapkan untuk menggantikan peran Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetap saja menggantikan posisi Musa memimpin bangsa Israel itu tidaklah mudah. Selain karena tokoh Musa adalah pemimpin pertama dan berkarisma dari bangsa Israel selama 40 tahun, Musa juga dikenal sebagai sahabat Allah. Siapa yang dapat menyamainya? Yosua juga sudah pasti mengenal betul perangai bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, dan suka memberontak kepada Tuhan. Jadi Yosua tahu betul bahwa tugas yang diembannya adalah tugas yang luar biasa sulit. Namun perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati Yosua lewat beberapa pesan sebelum mulai melakukan tugasnya. Mari kita fokus perhatikan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat ini berisi ulangan dari janji Tuhan yang pernah Tuhan berikan kepada Musa di dalam Ulangan 11 ayat 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Sekarang perhatikan kalimat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu yang terdapat di dua ayat, baik di kitab Yosua ataupun di kitab Ulangan tadi. Kalimat ini dengan sangat jelas mengatakan agar Musa dan Yosua berani menapak, kemudian berani melangkah keluar. Sebab jikalau mereka tidak melangkah, maka itu artinya mereka hanya berhenti di tempat, diam di tempat, atau berjalan di tempat. Dan dengan demikian mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, bagian ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu sesuai dengan jumlah langkah kita. Sedikit melangkah, sedikit pula yang kita dapat. Melangkah banyak, banyak pula yang kita dapat. Tidak melangkah sama sekali, maka hasilnya nihil. Tanpa kemauan dan keberanian untuk melangkah, engkau dan saya tidak akan pernah mendapat apa-apa dari Tuhan. Mari yang kedua kita fokus pada ayat 5, 6, dan 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat, Tuhan bukan hanya berjanji memberikan berkatnya, tapi ia juga berjanji memberikan penyertaannya yang sama kepada Yosua, sebagaimana ia telah menyertai Musa. Dan janji penyertaan Tuhan ini juga diberikan kepada semua orang percaya. Sehingga engkau dan saya tidak perlu lagi ragu dan takut karena kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sendirian.
Ia akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya, tidak akan pernah mengingkarinya. Sehingga apa yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah. Pergi dan melangkahlah. Dan di dalam prosesnya, mari kita tetap dekat dengan Tuhan, percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Maka keraguan, kekhawatiran, kecemasan yang bisa saja muncul di dalam perjalanan itu akan dikalahkan, dilenyapkan semuanya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Yang ketiga, mari kita fokuskan perhatian kita pada ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji berkat dan penyertaan Tuhan agar Yosua mengalami keberhasilan adalah berbanding lurus dengan kesetiaan dan ketaatan Yosua kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah dengan berpegang kepada firman Tuhan. Janji berkat dan penyertaan Tuhan kepada Yosua tersebut sungguh nyata. Tuhan memampukan Yosua untuk berani mengambil langkah yang pertama dan kemudian bisa menyelesaikan sampai akhir. Ia menyelesaikan dengan baik, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki setiap kita, orang percaya, engkau dan saya, menjadi pribadi-pribadi yang berkembang. Pribadi-pribadi yang tidak begitu-begitu saja, gitu ya. Tapi menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam berkata-kata, dewasa di dalam bertindak. Dan untuk mencapai kedewasaan tersebut, Tuhan sudah sediakan wadah bagi kita untuk berkomunitas, berkumpul bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, yaitu Gereja Tuhan di GKI Karangsaru Semarang. Kalau kita perhatikan, ada komisi-komisi yang sesuai dengan jenjang umur. Komisi anak atau sekolah minggu, komunitas remaja, komunitas pemuda, komunitas dewasa, komunitas usia lanjut. Semua tahap-tahap itu siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, aman tidak aman, nyaman tidak nyaman, harus engkau dan saya jalani. Ikuti agar kita dapat terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam hidup sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kita, sehingga engkau dan saya sekali lagi menjadi dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, dan di dalam bertindak. Namun itu semua tidak akan dapat kita peroleh jikalau kita tidak berani melangkah. Oleh sebab itu, jangan takut melangkah. Karena engkau dan saya tidak sendirian. Bukankah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang menyertai, memberkati, membekali engkau dan saya dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, di mana firman Tuhan adalah pelita, penerang bagi langkah kehidupan kita. Jadi, mulailah melangkah dengan penuh keberanian sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, oleh karena kita tidak sendirian. Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Untuk adik-adik
yang dari komisi anak ke komisi remaja. Yuk, beranilah engkau melangkah. Berbaur di komisi remaja, bertumbuh bersama-sama, berkembang, semakin dewasa di dalam iman, di dalam berpikir, di dalam berkata, dan juga di dalam bertindak. Hilangkan ya rasa malu, rasa malas, tapi terus minta Tuhan semangat untuk boleh bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman di komunitas remaja. Demikian juga dengan rekan-rekan remaja yang akan masuk ke komunitas pemuda. Beranilah engkau melangkah, karena engkau tidak sendirian. Engkau lakukan itu semua bersama dengan Tuhan yang akan menolongmu, memimpinmu untuk boleh menjadi pribadi yang berkembang dan juga dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam berpikir, di dalam berkata, dan juga di dalam bertindak. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan mengendaki setiap orang percaya, setiap kami boleh bertumbuh dan berkembang, dan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam cara berpikir, dewasa di dalam berkata-kata, dewasa di dalam tindakan-tindakan kami. Dan semua itu dapat diwujudkan melalui komunitas-komunitas yang Tuhan sudah sediakan. Berikan keberanian kepada kami untuk melangkah, memasuki komunitas-komunitas yang ada sesuai dengan jenjang usia kami, sesuai dengan perkembangan kami, dan kami berani untuk bergaul bersama-sama, berrelasi, terlibat secara aktif, untuk bergiat, bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman Tuhan menjadi bekal bagi kami untuk kami boleh terus menengadah dan memandang hanya kepada Tuhan saja yang menjadi pusat daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Step up. Step up berarti melangkah maju. Ketika bicara soal melangkah maju, aku teringat bagaimana kisahku melangkah maju di remaja. Bagaimana dari awalnya aku seorang jemaat biasa yang baru pertama kali hadir, hingga saat ini aku di remaja. Ada banyak kenangan manis, ada banyak cerita-cerita unik yang aku alami selama berpelayanan di remaja. Salah satunya adalah ketika pertama kali aku ditawari untuk menjadi seorang worship leader. Yang walaupun pada saat itu aku mengiyakan tawaran tersebut, tapi sebenarnya aku sendiri masih ragu dan minder. Bahkan setelah beberapa kali aku berpelayanan sebagai seorang worship leader, rasa ragu dan rasa takut itu pun masih muncul. Dan minder yang paling penting. Seringkali rasa minder juga sering muncul, apalagi ketika selesai berpelayanan sebagai seorang WL di setiap waktunya, mesti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Itu membuat tambah minder dan bertanya-tanya, apakah aku bisa menjadi seorang worship leader? Tapi untungnya teman-teman di sini baik, mereka menyemangatiku, mereka menguatkanku sehingga aku bisa berpelayanan sebagai seorang worship leader hingga saat ini. Di sisi lain, ada banyak kejenuhan-kejenuhanku dalam pelayanan. Terutama ketika harus membagi waktu antara sekolah dan gereja, itu hal yang paling susah. Sehingga seringkali membuat jenuh dalam melayani. Rasa ingin mundur dalam melayani, malas melayani. Tapi untungnya lagi-lagi Tuhan melalui teman-temanku di remaja menguatkanku dan mensupportku hingga aku tetap berpelayanan hingga saat ini. Dan memang pelayanan di remaja, pelayanan di gereja bukanlah hal yang mudah, karena di sisi lain kita berpelayanan di gereja, memikirkan hal-hal yang ada di gereja, tapi di luar kita harus memikirkan hal-hal yang lain juga. Itu bukanlah hal yang mudah, sehingga itu menjadi tantangan bagi kita. Dan seringkali banyak remaja Kristen yang gagal ketika mau melangkah maju di remaja. Tapi ketika kita mau melangkah maju, kita tidak bisa untuk melangkah sendirian, karena melangkah sendirian itu terlalu susah.
Jadi kita harus melangkah bersama-sama di Demokra. Kita harus bertumbuh bersama di sini, kita harus mengalami suka duka bersama sehingga kita bisa melangkah maju bersama-sama. Jika hal-hal itu sudah kita lakukan, melangkah maju bukan menjadi hal yang sulit lagi, tapi menjadi hal yang tidak begitu sulit dan kita siap bertumbuh semakin harinya semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi siapkah kita untuk bertumbuh bersama di remaja? Siapkah kita untuk melangkah maju di permaka? Seperti yang kita lihat tadi, maukah kita menggunakan hidup kita untuk terus melayani Tuhan? Siapkah kita untuk melangkah bersama di remaka dengan setiap tantangan dan masalah yang akan datang? Tuhan, aku mau. Aku mau hidup sesuai kehendak-Mu. Ku mau hidup hanya terpusat kepada-Mu tanpa syarat. Akan kunyatakan imanku untuk tetap setia. Setiap
Tuan-tuan, mari saat ini kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita akan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Gimana nih, Ta? Rasanya kok HUT Remaka kok biasa-biasa aja ya? Iya nih, kok biasa aja ya? Nah, tentunya biar gak biasa aja, kita tentunya punya yang spesial dong. Wah, apa tuh? Kamu penasaran kan? Penasaran dong. Pasti teman-teman yang di rumah juga penasaran. Nah, daripada kita lama-lama penasaran, mending kita langsung lihat aja video yang satu ini. Ada ucapan dari teman kita, remaja GKI Beringin. Ayo kita lihat bareng-bareng, skui. Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Karangsaru. Shalom. 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 Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Kami mewakili Komisi Remaja GKI Beringin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat hari ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun buat Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun Komisi Remaja GKI Karangsaru. Yang ke-54. Semoga selalu menjadi berkat, terus bersinar, misi dan karyanya tercapai, dan semakin diberkati. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Komisi Remaja GKI Karangsaru. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kalian. Kiranya semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi jemaatnya. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai gereja dan jemaatnya. Kiranya Tuhan lindungi dan sertai selalu akan bisa menjadi berkat bagi kita. Meskipun dalam 2 tahun terakhir ini kita rayakan secara berjauhan karena pandemi yang masih berjalan dan akhir-akhir ini pandemi ini semakin melonjak. Tapi aku tetap berharap agar kita bersama-sama semakin memancarkan terang kasihnya dalam kondisi sesulit apapun. Kiranya Komisi Remaja GKI Karangsaru semakin diberkati dan bisa menjadi berkat bagi gereja dan jemaatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Wih, apik banget yo. Sekarang giliran kita tonton persembahan video ucapan dari Remaja GKI Genuk Indah. Ayam goreng pakai bihun. Cakep. Minumnya teh manis hangat pakai susu. Cakep. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun Remaja GKI Karangsaru. Tuhan memberkati. Yang satu ini tentunya enggak kalah dari video sebelum-sebelumnya. Remaja GKI Gereformit juga akan memberikan video ucapan selamat. Kami dari Komisi Remaja GKI Gereformit mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GKI Karangsaru. Semoga semakin berkembang, bisa menjadi sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan merasakan berkat Tuhan. Semoga semakin banyak remaja yang mau ikut bergabung dalam persekutuan komisi, supaya dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus serta turut aktif dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Taklah menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari.
dan terus jalin persaudaraan dengan kami. Komisi Remaja GKI Gereformat ya. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Have a nice day. God bless you. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati. Last but not least, ada video persembahan pujian dari remaja GKI Peterongan. Jreng jreng jreng. Terima kasih bagi teman-teman remaja GKI Beringin, Genu Indah, Gereformit, dan Peterongan atas persaudaraan yang telah ditunjukkan. Sekali lagi, terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman remaja dari GKI-GKI lain yang sudah berpartisipasi dalam HUT Remaka yang ke-54 ini. Nah, setelah ini kita juga ada orang yang spesial nih. Wah, siapa lagi tuh? Siapa ya? Aku juga penasaran nih, orangnya spesial banget. Aduh, mesti kalian juga penasaran kan? Nah, daripada kita lama-lama penasaran, mending kita langsung undang orang yang spesial ini. Pendeta Utomo, silahkan bisa naik ke atas panggung. Silahkan, Pendeta Utomo. Baik, sobat-sobat remaja, Remaka GKI Karangsaru. Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan dengan anugerahnya memimpin menyertai Remaka sampai dengan saat ini. 54 tahun Remaka sudah diberkati. Generasi demi generasi berganti, namun Tuhan setia menemani. Dan di hari ini, ketika kita merayakan hari ulang tahun Remaka, sobat-sobat, kita diingatkan bahwa gereja kita, GKI Karangsaru, sungguh-sungguh peduli, sungguh-sungguh memperhatikan kita semua. Majelis jemaat menyediakan satu tempat untuk kita bisa bertumbuh bersama. Menjadi tempat di mana kita bisa mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, bagi kita yang hari ini bersekutu, mari kita semakin rajin, semakin aktif melayani Tuhan. Dan bagi teman-teman yang sekolah menengah pertama, SMP atau SMA, masih di usia itu, belum bergereja menetap, mari bersama-sama kita membangun spiritualitas kita, membangun
integritas kita di Remaka GKI Karang Saru. Hari ini teman-teman kita diingatkan bahwa masa muda kita, masa remaja dan madya kita dipanggil untuk bersama-sama melayani. Meskipun masih banyak kelemahan, meskipun masih banyak keterbatasan, namun di gereja, di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan, di sanalah tempat kita untuk membangun diri, untuk membangun kebersamaan, dan juga kita boleh mengembangkan setiap talenta yang kita punya. Dan kita juga diingatkan bahwa kita bertumbuh bukan untuk diri kita semata, namun untuk kemuliaan Tuhan. Bukan self-oriented, namun God-oriented. Oleh karena itu, sobat-sobat remaja, madya, GKI Karang Saru yang dicintai Tuhan, selamat hari ulang tahun. Semakin berkarya, semakin melayani Tuhan dengan setia, dan semakin bercahaya di tengah gelap dunia. Kita juga saat ini mau bersatu hati berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati komisi Remaka. 54 tahun boleh melayani. Di tengah segala hal, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menjadi pemimpin kami. Tuhan yang menyertai dan senantiasa memberkati perjalanan pelayanan Komisi Remaka GKI Karang Saru. Saat ini kami berdoa untuk para pengurus, para pembimbing. Bila Tuhan yang memberkati setiap komitmen dari anak-anak Tuhan ini. Meskipun mereka masih muda, ketika mereka melayani Tuhan, itu adalah satu kesempatan indah. Mereka boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berkarya bagi sesama. Kami juga berdoa, biarlah para pembimbing diberkati dengan kesetiaan untuk mendampingi adik-adik di Remaka ini. Kami juga berdoa untuk anggota dari Remaka yang hari ini sakit, baik dirinya ataupun keluarganya karena COVID atau karena sakit apapun. Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan. Tuhan berkenan hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari anak-anak Tuhan di Komisi Remaka GKI Karang Saru secara khusus. Tuhan yang tahu setiap pergumulan, setiap tantangan, dan setiap hal sulit yang mereka hadapi hari ini. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, Tuhan hadir untuk memberikan solusi, Tuhan memberikan berkat. Sehingga keluarga-keluarga senantiasa diberkati dan merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah, terutama untuk ajaran baru ini Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan supaya mereka memberikan yang terbaik. Bahwa sekolah adalah satu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sekolah adalah satu kesempatan untuk membanggakan orang tua. Oleh karena itu di tahun ajaran yang baru ini semuanya diberkati dengan kesehatan dan juga semangat untuk memberikan yang terbaik, berprestasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan berkati supaya kami semua sebagai warga bangsa sadar bahwa ini adalah sebuah persoalan bersama. Oleh karena itu kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kami melaksanakan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, ataupun pihak-pihak terkait. Tolong Tuhan Kau yang terus jaga mereka. Berikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keutuhan bangsa kami, untuk keragaman dan keharmonisan yang ada. Biarlah kami semua boleh mau membahu, boleh bergandeng tangan untuk kemajuan dan kejayaan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Ibu Betty yang sudah melayani firman. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberkati keluarga dan pelayanan yang dilakukan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun Komisi Remaka GKI Karang Saru 54 tahun. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih pada Pendeta Utomo yang sudah memberi ucapan selamat dan doanya. Pendeta Utomo bisa tetap di sini dulu, karena sebentar lagi kita akan menyanyikan bersama-sama Remaka Birthday Song. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan bersama-sama Remaka Birthday Song. Terus maju, maju, maju. Syukur terdalam dari hati kami buat berkat yang Tuhan berikan. Satu tahun bertambah usia kami dan kasih Tuhan tak pernah pudar. Biarlah demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Kami remaja muda berasa siap maju untuk kemuliaan Tuhan. Landaskan Injil jadi saksi Tuhan. Dengan satu dalam iman, mengharapkan kasih. Terus maju, 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 haleluya. Terdalam dari hati kami buat berkat yang Tuhan berikan. Tahun bertambah usia kami dan kasih Tuhan tak pernah kurang. Biarlah demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Kami remaja maria berasa siapa cukup kemuliaan Tuhan. Landaskan Injil jadi saksi Tuhan. Bergerak satu dalam iman, pengharapan dan kasih. Terus maju, maju, maju. Kami remaja madya Karang Saru siap maju untuk kemuliaan Tuhan. Landaskan terus maju, 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 haleluya, haleluya. Nah, mantep banget Remaka. Kalian, kita semua menyanyi dengan semangat yang luar biasa. Nah, terima kasih Pak Utomo. Mungkin bisa kembali ke tempat. Nah, teman-teman, sudah tidak perlu lagi ada kegelisahan, teman-teman. Tidak perlu lagi ada rasa takut, teman-teman. Karena Ia adalah Allah yang setia. Ia adalah satu-satunya jalan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, teman-teman, katakan. Hatiku sepenuhnya milik-Mu, Tuhan. Aku mau hidup bersinar bagi-Mu. Mari kita sama-sama pujikan bersinar. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang biru.
karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan, luar biasa. Lagi ada rasa takut, teman-teman. Tak perlu lagi ada rasa gentar, sebab Tuhan telah bersinar di dalam diri kita. Sekarang saatnya bagi kita untuk bersaksi dan bersinar bagi dunia. Untuk doa berkat, saya persilahkan Ibu Betty. Mari rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
setia.